Waktu terpenting adalah belajar, dan tempat ini adalah tumpuan dasar. Belajar juga bukan suatu hal yang rumit, seringkali sulit diandaikan. Tapi itu hal paling terang, mencari kecerahan masa mendatang. Aku Mukbil Ravansyah, sering dipanggil Rafa. Aku hanya bermimpi ingin menjadi seorang yang berprestasi. Bukankah normal memiliki mimpi yang tinggi? Bermain itu tentu menyenangkan, tapi aku memilih menghabiskan waktu dengan belajar. Ah, sudahlah, tugasku kan memang belajar. Sedang berbincang apa ya mereka? Sepertinya mereka merencanakan kegiatan tanpa aku. Belajar itu kadang menyenangkan, tapi rasa malas lebih menguasai pikiran. Kayaknya seru kalau bisa main seharian. Kenapa mereka melihat ke arahku? Apa ada yang salah dengan sikapku? Apa karena aku terlalu sibuk belajar, jadi tidak ada yang mau berteman denganku ya? Hari ini adalah hasil dari usahaku selama ini. Memang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Tidak ada pilihan yang salah, semua itu benar adanya. Melewati resiko memang masalah, tetapi itu bukan titik berhentinya. Terima kasih sudah mencapai puncak harapan.